Jadi kawasan Koplaan ini memang merupakan salah satu kawasan yang strategis ya, berada di dekat dengan pusat kota, dekat dengan tempat ibadah, dan ini semakin sore itu semakin ramai ini pengunjung. Ono pecele, ono kering tempe, ono mie. Mie ini ada lorong ya, Pak? Iya. Ono pulau pane. Sak pinjok ngoten niku pinten, Mbak? 6.000 rupiah. Oh, walah. Walah lumayan gede ya porsinya ya. Cuma 6.000 rupiah lho. Cukup lah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Pemirsa, apa kabarnya sore hari ini? Tentunya kita doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan kembali ajak pemirsa untuk jalan-jalan. Namun kali ini kita akan ajak untuk berwisata kuliner. Kita ini tepat berada di depan sentra kuliner Koplaan yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di mana lokasinya ini itu dekat dengan alun-alun pemirsa. Nah, di sebelah kiri kamera itu merupakan kawasan alun-alun Kabupaten Blora. Kali ini liputan kita sedikit spesial karena kita mendapatkan undangan dari Bu Lurah cantik, yaitu Mbak Evi. Nah, seperti apa keseruannya dan kuliner apa aja sih yang ada di Koplaan ini serta harganya berapa? Pasti pada penasaran. Yuk kita simak bersama. Nah, ini kita sudah berjumpa lagi dengan Bu Lurah, yaitu Bu Evi Kartikasari, bersama dengan Pak. Nah, Bun, ini kita sore ini agendanya apa sih, Bun? Kita cek lihat-lihat ya, Mas, ini pusat kuliner legendaris di Kota Blora. Kebetulan letaknya di Kelurahan Plangsen. Oh, gitu ya, Bun ya. Yeah. Berarti ini sekalian kita mempromosikan kuliner yang ada di sini ya. Iya, yeah, betul. Biar pemirsa tidak pada penasaran regone piro sih mak nenggone Koplaan koyo kuwi, menune apa wae nggih. Yeah, nah, iya, iya. Yuk langsung digerebek wae, Bun. Iya, yeah, iya. Hmm. Nah, ini kita keliling-keliling dulu ya, Bun ya. Iya, yeah, iya. Yeah, hmm. Yeah. Ini kita dengan Bu Lurah. Itu ya, Bun. Nah, ini menu-menunya nasi pecel, asem-asem, sayur lodeh, sayur merah, dan aneka macam gorengan. Hmm. Lokasinya juga bersih. Hmm. Ini kita mencicipi salah satu kuliner sego pecel. Sego pecel pincuk godong jati. Nah, ono pecele, ono kering tempe, ono mie. Mie ini ada lorong ya, Pak? Iya. Hmm. Ono pulau pane. Sak pincuk ngoten niku pinten, Mbak? 6.000 rupiah. Gorengan seribuan. Wah, lah.
Walah, lumayan gede ya porsinya ya. Cuma Rp6.000 loh. Cukuplah ambil ya. Nah, ini kita ambil sampel, nanti kita jalan lagi karena nanti makannya pada saat berbuka ya, Bu ya. Salah satu oh gitu ya, Bu ya. Oh, berarti sejak tahun berapa Pak ini bakso Pak Sis ini? Sejak muda ya Bapak itu. Oh, berarti jadi kan sudah generasi kedua nggih. Berapa? Sejak 60 tahun legendaris berarti. Saya lahir aja 60. Sama Pak Reso dulu ya. Iya. Pak Reso, saya ingat. Bakso Pak Sis. Kalau bakso itu satu porsi berapaan? Cukup murah, hanya Rp13.000. Rp13.000. Ini ada bakso, ada mie ayam, komplit ya Pak Anggi. Ini bulurah, ini borong-borong kuliner ini ceritanya sore ini pemirsa. Warganya bulurah semua ini. Ini berarti lengkap ya Bun ya, formasi lengkap ya. Ada Bulura, ada Bu Seklur, Pak Kasih, dan juga Pak RT. Ini selain tadi kita sudah berkeliling, sudah melihat nasi pecel, bakso. Ini kuliner khas sini. Pasti sate ya. Sate ya Bun ya. Andalan Kota Blora. Di sini satenya itu ada berbagai jenis ya Bun ini ya. Ada sate ayam, sate kambing, dan juga sate sapi gitu Bun ya. Oh, ini langsung dibakar ya? Warga kita juga ini, warga Koplaan nih. Walah, sugeng sonten Pak. Oh, bakarnya pun masih anu nggih Bun, manual ya Bun ya. Iya, pakai arang. Pakai kipas ipet-ipet kayak gitu. Niki sate mau nopo mawon Pak? Niki sate sapi, sate kambing, atau sate ayam. Oh, ada tiga jenis nggih. Tiga jenis. Sate kambing, sate ayam, sama sate sapi atau sate jagal. Niki sambele yo nyah-nyoh ngene lho. Berarti dibumbuinya dua kali dong Pak? Iya. Biar lebih meresap gitu nggih bumbu-bumbunya nggih. Nuwun sewu Pak, niki sambil jagong nggih. Berarti bukae mulai jam pinten teng mriki niki? Mulai enjak Mas jam 8. Mari podo libur nggih. Tak sesele monggo. Oh, ngoten nggih. Oke, jam 8 pun standby. Poso nggih jam 8 buka? Boten poso, ya badhe salat zuhur. Oh, nek poso bakdo sholat luhur nembe buka. Oke. Nek pas hari hari biasa jam 8 nggih. Nah, jadi itu ternyata ada banyak menu pemirsa di kawasan sini. Enaknya itu apa? Kita satu tempat tapi bisa memilih aneka macam menu dan masakan. Nah, ini selain sate, ini juga ada tongseng nggih Bu nggih. Niki tongseng napa Bu? Kambing. Tongseng kambing. Lho. Nek tongsenge sak mangkok ngeten iki pinten? 35. 35.000 nggih. Anget-anget kok iki wis. Tongseng kambing, ada sayur-sayurannya kol ngoten niku nggih Bu nggih. Terus diparingi jambang goreng. Brambang goreng. Nah,
Nah, Bu Lurah, ini tadi kan kita sudah berkeliling nih. Ternyata itu ada banyak kulinernya ya, Bun ya. Ini total ada berapa pedagang Bun yang ada di sini? Ya, 19 deh, beberapa memang lapaknya kosong karena masih puasa. Jadi nanti mereka bukanya jelang-jelang Lebaran. Jelang-jelang pas mau Lebaran ya. Gitu baru buka semua ya, Bun ya. Premo ya jadinya ya. Oh, gitu ya, Bun. Hari-hari juga penuh ini kan pas gantian mereka, pagi beda, malam beda. Oh, ada sip-sipannya. Ya. Oh. Kalau yang pagi ini dari pagi sampai malam. Oh, gitu. Ya. Kalau untuk harganya ya bisa kita lihat sendiri tadi ya, Bun ya. Masih terjangkau lah ya, Bun. Enaknya di sini itu bisa makan di satu tempat, tapi bisa milih menu yang banyak ya, Bun. Iya, kayak ujasera ya jadinya ya. Nah, Bun, ini ada apa ini? Ini ada walang goreng. Oh. Walang goreng yang bisa untuk oleh-oleh. Kuliner ekstrim ya, Bun, ya. Kuliner ekstrim yang biasanya kita temukan di angkringan. Nah, ini bisa dikemas cantik ini, bisa untuk oleh-oleh. Ini ada apa aja, Bun? Nah, ini ada juga ketupuk pisang. Ketupuk pisang. Sama walang goreng. Nah, pokoknya ini kita tampilkan kuliner khas memang dari Blora Jawa Tengah ya, Bun ya. Ini sambil menunggu berbuka puasa, kita nanti akan icip-icip menunya. Bun, ini kita ketemu lagi dengan Mas Valentin ya, Bun? Iya, ini warga kita ini. Mas Valentin yang ya, ini ya, warga kita RT 2 RW 3. Yang dari Bulgaria kemarin ya, Bun ya. Masih di sini ya. Masih di sini. Ini kita akan berkuliner ria bersama keluarga. Sekaligus kita ikut mempromosikan UMKM yang ada di Blora ya, Bun ya. Iya. Yaitu kulinernya. Jadi kawasan Koplaan ini memang merupakan salah satu kawasan yang strategis ya, berada di dekat dengan pusat kota, dekat dengan tempat ibadah, dan ini semakin sore itu semakin ramai ini pengunjungnya. Nah, bisa kita lihat untuk tempat parkirnya pun juga luas. Ini baru datang, ini menu apa lagi nih sih, Bun? Ini lontong tahu khas Blora juga. Oh, ini ya. Wah. Komplit. Ini sak porsi tadi berapa, Bu? Tadi 15.000 pakai telur. 15.000 pakai telur. Ya, tahu telur. Ini tanpa telur 12.000. Oh, kalau tanpa telur 12.000. Ini ke pokoknya banyak sekali ini kulinernya, dan salah satu ciri khasnya itu dibungkus pakai daun jati, dipincuk. Oh, pun nguk nggih? Iya, iya. Oh, ini pun nguk. Ini berarti nguk dari Masjid Agung ya, Bu ya? Dari Masjid Sirena. Sirena yang katanya legendaris ya. Peninggalan zaman penjajahan ya, Bun ya. Alhamdulillah. Berbuka puasa.
pun Pak. Mantap. Ini ngicipi menu yang apa tadi? Sate kambing. Sate kambing. Manis. Kuliner itu banget. Wis ngantek kemringet to ngono. Iya, kemringet. Kecoh pokoknya nggih, Bu. Mantap. Mantap gue, Mas. Berarti pun sate kopakan kambing. Pun langganan nggih, Mas nggih. Ini semua pada menikmati ini pemirsa. Ternyata sudah pada langganan di sini. Mungkin karena memang rasanya cocok, harganya pun juga bersahabat. Mencicipi kuliner Blora. Lontong tahu, rasanya bagaimana? But not spicy. Kalaunya yang enggak pedes. Pedesnya sedikit aja, tipis-tipis. Kalau ini sate. Sate ayam. Sate Blora. Khasnya ada kuahnya. Ini di sini ya. Biasanya kan makannya enggak porsian ya kalau enak. Di Blora itu. Enak. Oh. Enak, Bun. Enak banget. Mas Aris tahu nggak sejarahnya sate sate Blora? Nggak tahu. Sejarahnya? Enak. Ternyata Mas Valentin ini sukanya sate. Mungkin. Nah, ini hanya gorengan ternyata ya. Oh, gorengan. Iya. Iya nggak semacam Mas. Ini rawon. Number one sate. Yes. Mie ayam. Indonesia banget. Ternyata dari sekian banyak itu favorit pertama sate ya, Bun ya. Terus gorengan, terus mie ayam. Nah ini Mas Valentin mencicipi kuliner ekstrim dari Blora ya, Bun ya. Walang goreng, katanya funny. Funny itu bergeli mungkin ya. Ternyata Mas Valentin lebih suka dengan gedebok pisang ya, Bu. Nggih. Cocok dengan rasanya. Ya, inilah salah satu keanekaragaman
kuliner yang ada di Blora Jawa Tengah. Ada banyak sekali kulinernya. Ini petualangan kita seru sekali ya Bun ya sore hari ini ya. Kita sudah berwisata kuliner di sini. Nah ini terakhir Bun, mungkin ada apa pesan-pesan atau mungkin harapannya dengan kuliner Poplaan ini Bun? Oh ya, saya mengharapkan seluruh masyarakat Blora, baik yang merantau atau yang berada di Kabupaten Blora, yuk kita nongkrong-nongkrong, kita nikmati, kita makan-makan di Poplaan yang terletak di Kelurahan Melangsan, Kabupaten Blora. Letaknya tepat di selatan alun-alun, depan Senan Pojok ya. Ya Bun, nah, mungkin ada pemirsa yang sedang perjalanan atau melintas ataupun mampir bisa mencoba kulineran ya. Di sini ya Bun, terutama pada saat akan mudik ini ya. Yang melintas di sini monggo mampir. Yeah.